Nah, saya ingin ngajak teman-teman untuk belajar bagaimana sih kita keluar dari comfort zone, teman-teman. Karena seseorang yang nggak pernah keluar dari comfort zone-nya, zona nyamannya, dia tidak akan mengalami sesuatu yang apa ya, ibaratnya kayak dapat piala, sesuatu yang wah, I'm the winner, wah, gua mau menangnya nih, wah, yes, karir gua melesat, yes, hidup gua sukses. Bisa. Karena lu akan biasa-biasa aja juga. Pernah tahu Pareto? Pareto nggak tahu. Bu Reto kenal nggak? Pareto itu ini empat hukum 80-20. Jadi untuk menghitung secara universal, hukum Pareto hampir dipakai di semua hal, termasuk di ekonomi, di komunikasi juga. Nah, di kesuksesan sama. Kurang lebih 20% orang yang sukses dan mereka menguasai 80% uang. Dan 80% orang yang ada itu hanya memiliki 20% uang yang ada. Artinya adalah orang yang sukses itu kira-kira 20% sejauh ini, dari zaman dulu sampai sekarang. Yang banyak. Karena 20% ini mungkin awalnya di angka 80, tapi mereka keluar dari comfort. Gak ada sukses yang kita bisa sukses itu kita enak. Contohnya begini, teman-teman. Di awal-awal saya ingat belajar public speaking, boleh bicara di depan. Awal-awal ketika di event-event kecil gitu ya, event-event sosial gitu ya, saya bicara, saya keluar dari comfort zone yang gak berani, saya minta gue yang bikin acara itu di depan mas selamat sore, padahal udah ada contoh kan gitu ya. Pada waktu itu saya keluar dari comfort zone, rasanya gak enak, ini dada sakit punya ini, kalau gini teman-teman, kalau bisa lumer, saya pingin lumer saat itu terus bilang gitu kan, kalau bisa lumer saya pengen lumer gitu. Mules gitu ya, aduh lebih mules daripada makan sambal geledek deh pokoknya, aduh mules bener gitu. Setelah itu yang kedua masih, cuma kalau yang pertama ibarat 100%, yang kedua 90%, agak turun. Dan lama-lama jadi wah oke asik, sudah biasa. Satu saat di tahun 2007 saya menantang diri saya, biasanya masih di depan puluhan, ratusan orang maksimal, saya menantang diri saya untuk bicara di depan 4.000 orang. Ya, rasanya jantung itu kenceng banget. Di PRJ itu saya ingat 4.000 orang. Ini kalau mungkin saya waktu zaman SMA disuruh bicara ke 4.000 orang itu rasanya kayak berdiri di pinggiran gedung gitu. Di pinggiran gedung gitu. Langsung keringat dingin gitu, atau lihat orang yang apa parkur lompat-lompat dari gedung. Kemarin saya baru lihat di Twitter gitu kan, yang terbaru gitu, lompat sambil bawa GoPro gitu kan, lompat-lompat gitu ya, ngeliatnya aja tangannya basah gitu langsung gitu. Nah itu comfort zone saya, jadi kita mesti challenge, kita mesti lakuin. Nah sebenarnya ini saya pikir buat teman-teman, apa sih yang kita mesti lakukan? Nah, mudah-mudahan teman-teman bawa hari ini, bawa catatan atau minimal bawa HP sama foto materinya ya. Jadi ternyata untuk kita bisa keluar dari comfort zone kita ada 4 tips. Yang pertama adalah kita mesti mengenali zona keberanian kita, tantangan kita, zone of courage. Jadi zona keberanian kita itu sampai di mana? Yang menantang, challenge kita itu apa? Jadi kita mesti menemukan. Misalnya teman-teman punya kesempatan di kuliah gitu kan, di kuliah untuk maju ke depan, itu momen yang bagus, friend. Jangan sampai kuliah zaman sekarang kan lebih aktif, jangan sampai ada biarin yang lain yang maju. Itu Anda membuat kesempatan. Mutiara ada buang setiap hari. Gak boleh. Dibilang
bilang, kok bener sih tiap hari kelas angkat tangan lagi ke depan. Enak gue gitu. Biarin aja. Caper banget sih nih orang gitu. Maju terus, mending lu pinter, itu keren gitu. Maju lah. Woi, jangan main lagi ya, setahun udah 5 kali nih bos. Gitu. Coba aja. Teman-teman yang baru datang, boleh ya. Lagi di baris kedua. Ayo enggak saya sampai ke rumah di belakang sini. Kita hari ini lagi sarah sehat. Sarah sehat ya. Mestinya kita ngelantai itu ya dari belakang. Terus lanjut lagi teman-teman. Jadi sebenarnya ketika teman-teman kalau bicara di depan kelas itu misalnya Pak sama jauh. Terus maju di depan kelas kan agak deg-degan ya, grogi ya. Benar kan? Betul ya? Nah, itulah zona yang Anda harus temukan, yang Anda harus lakukan. Anda harus masuk sekaliannya bunuh diri ke situ. Karena ini ceritanya masih courage, bukan zone of terror. Kalau zone of terror, Anda harus avoid. Ini sengaja saya kasih gambar orang nyebrang gitu ya di antara tebing. Buat seruangan ini saya percaya ini teror lah kalau kita disuruh begitu ya. Begitu di tebing itu ada satu tali tanpa pengaman, itu teror buat kita. Maksudnya jangan melakukan hal yang stupid gitu seperti itu. Dan itu yang teror yang benar-benar kita bisa lakukan. Misalnya Anda nggak pernah latihan public speaking, tiba-tiba Anda mau kasih seminar di sini, ya itu agak teror sih. Karena nggak ada step-stepnya seperti itu. Yang langsung lompat jauh itu agak teror. Seperti itu tuh. Misalnya saya misalnya, wah saya bicara nih, saya optimis nih. Terus bilang begini sama Garuda, Pak, izinkan besok saya bawa pesawat, tolong briefing saya. Itu sound of terror. Itu ngaco banget gitu ya. Jadi mesti ada kira-kiranya. Mesti jelas juga. Kalau Anda mencari sendiri, Anda bikin project, bikin event, sengaja. Kalau sudah kerja, apalagi sudah menikah, waktu-waktu itu untuk Anda coba-coba sudah bisa dilakukan. Saya ingat, dulu saya agak narsis dalam arti, saya suka ngajuin diri untuk, memang saya tahu saya harus masuk ke situ, saya harus coba. Karena apa-apa yang pertama deg-degan, berantakan, gak berhasil, saya mau coba lagi. Itu inget kalau pas SMA itu paling inget karena itu pas seru-serunya itu. Jadi waktu itu bantuin ceritanya kalau di Kristen itu ada sekolah minggu dengan ngomong ke anak-anak kecil dan ngajar gitu kan. Anak-anak asal SD, kelas 2 SD itu saya ngomong kata-katanya gak keluar, udah pakai contekan kebetulan kata-katanya gak keluar, akhirnya juga jadi ngomong gitu. Dibantu dijelasin oleh teman saya itu sampai sekarang tinggal banget. Nah, kelas 3 SD ya. Terus kemudian, allow yourself to be vulnerable. Jadi, biarkan diri Anda itu kadang-kadang, ini teman-teman, kalau mau sukses, berikan ruang salah buat diri Anda, it's okay. Anda merasa lemah, Anda merasa gak berdaya, gak apa-apa. Dinikmati aja perasaan itu. Kemudian jangan sok-sokan selalu 22 kali apa 7 kali 24 jam Anda merasa strong gitu kan, penyakitan stroke itu kadang-kadang menipu diri sendiri. Sometimes Anda merasa lemah, merasa gagal, it's okay, nikmati aja. Gak apa-apa. Nikmati aja. Terus Anda sudah maju di depan kelas gitu kan, ngobrol terus keliru gitu kan, gitu kan. Oke, nikmati aja saat-saat itu. Gak apa-apa, teman-teman. Memang Anda harus lewatin. Yang pasti dengan zone of terror. Gak bisa dilewatin, kadang-kadang menyangkut keselamatan kita. Pokoknya jangan dulu ya. Terus kemudian, take it one step at a time. Jadi, bertahap teman-teman. Kalau saya mengambil contoh di public speaking, saya sekarang jadi pembicara. Bayangin teman-teman, ini jujur ya, IP saya rendah.
tidak kelihatan kami baru. Dipanggil ini pembicara di kampus kok IP-nya segitu. Misalnya enggak naik kelas sekali. Tangkap bisa bicara yang saya sharing. Profesor S2 dari UK, dari US. Yang saya training loh teman-teman, manajemen strategi perusahaan. Yang saya training mikir dari terus kampus saya itu agak terkenal banget, jauh lah sama S1 itu jauh banget. Paling kalau saya sebut juga ada ya Pak. Seperti itu teman, udah itu ya, IP-nya segitu, kebayang gak? Saya sendiri gak kebayang. Oh, ketika di pembicara itu, ya pada akhirnya saya bersyukur ke Tuhan bahwa kalau hari ini kemarin tuh dari kemarin kan ya, kemudian teman-teman perkenalkan mereka kan lulusan dari luar juga dan sebagainya. Waktu di perusahaan lain, salah satu di Serpong, saya gak sebut di sini. Ya dari US, dari UI, dari UK, yang lulusan Stanford, dari mana? Saya mesti ngomong strategi ke mereka, yang mereka S2 nya. Jadi, ya bersyukur banget, dan itu step by step teman-teman. Step by step, mulai dari apa? Kalau saya itu dulu bacain pengumuman, saya demen banget. Kalau minta bacain pengumuman, kan? Itu buat latihan saya, step by step. Terus berikutnya, untuk menambah, ini jadi sekalian mulai belajar public speaking ya. Saya bicara di depan cermin gitu kan, karena saya gak berani. Mulai step by step gitu. Terus saya mulai dari handle 10 orang, belasan orang, 100 orang gitu kan. Step by step. Kalau teman-teman tadi lihat di profil saya ada 70 materi, bayangin IP CNN-nya 70 materi gitu ya. Itu step by step. Awal-awal saya di masuk dunia training hanya public speaking aja teman-teman, karena menurut saya itu yang saya bisa. Terus kemudian geser ke mempelajari lebih dalam tentang psikologi, tentang pansies dan pansies level, bagaimana meng-encourage orang, memotivasi orang, teknik-teknik terapi seperti apa, proses negotiation, leadership dan segala macam. Itu step by step jalanin. Jadi kalau ini dulu ya, mungkin 30 tahun yang lalu zona nyaman saya segini. Sekarang zona nyaman saya itu bertambah besar. Yang tadinya belum zona nyaman, saya nggak nyaman banget di sini, masih kerja saya masih tantangan saya. Namun setelah beberapa waktu, beberapa bulan saya jadi nyaman. Terus sekarang sudah zona nyaman. Gitu. Sama kan teman-teman kalau misalnya yang siapa yang bisa naik sepeda di sini? Awal-awal naik sepeda gak nyaman, betul ya? Kita umum gak nyaman, jadi kan beraninya cuma dalam gang doang, gitu kan? Terus kalau sudah nyaman 2 bulan, keliling komplek, betul kan? Kan zona nyamannya tambah besar kan ya? Di komplek, bukan di depan rumah aja kan, betul? Terus setelah setahun Anda berani keluar ke apa? Ke sekolah, ke jalan besar. Kan zona nyamannya di kecamatan Anda kan, kelurahan Anda kan? Zona nyamannya selalu bertambah besar. Karena step by step. Jadi apa nih yang kepikiran itu teman-teman? Yang tantangan setelah ini teman-teman mau lakukan? Tapi simpel-simpel aja teman-teman. Bahkan sekalipun kita sempat melakukan tantangan itu belum ada cita-cita, nggak kepikir. Jadi pembicara, jadi trainer, jadi coach, gak ada pikiran. Saya hanya menabrak limitasi batas saya. Seperti itu. Karena when magic happens, kesuksesan kita itu adanya di luar zona nyaman Anda. Jadi saya mesti keluar dari sini, mesti sampai zona nyamannya sampai jadi besar, sampai sebesar ini saya otomatis nyampe. Ya, dalam karir apapun, misalnya sales yang sukses,
apakah di awal-awal dia akan apa ketika menawarkan selamat bukan perkenalan saya Agus, hari ini saya mau bicara tentang ini, boleh Pak ya? Apakah langsung begitu? Enggak teman-teman, saya Agus sekarang. Apa itu kan salah? Kan ada waktu dan waktu seperti itu. Ini yang namanya zona nyaman itu apa? Yang namanya kesuksesan itu ada di luar zona nyaman kita. Nah, permasalahannya yang dimaksud zona nyaman itu apa sih? Jadi tadi comfort zone gitu kan? Zona nyaman itu kehidupan yang Anda nggak terlalu khawatir. Itu zona nyaman. Pak, zona nyaman itu apakah nyaman? Gak juga sih. Ada orang yang misalnya kerjanya tukang parkir di pinggir jalan, dia nggak mau coba untuk dagang, ya udah lagi ini aja lah, dibilang hidupnya nyaman atau tidak, dan itu zona nyaman dia, karena dia nggak berani keluar dari situ, dia nggak berani coba dan lain. Anda pasti pernah dengar kan orang-orang yang sukses yang apa jual ikan bakar, awalnya mereka mungkin tukang parkir, tukang pemulung, mereka kan overlabor, zona nyaman mereka kan keluar dari situ kan, baru akhirnya bisa sukses. Jadi nggak ada yang namanya Anda sekarang nyaman, nggak ada yang mencabar hidup Anda, nggak ada yang membuat Anda khawatir, nggak ada yang menantang diri Anda, tiba-tiba masa depan Anda bisa sukses nggak bisa. Paling mentok nih teman-teman, kalau masuk di perusahaan itu paling karirnya ngikutin standar. Itu pun kalau nggak ada pesaing. Anda bayangin aja, Anda sekarang mau lulus dari sini, Anda sudah kerja, Anda mau lanjut kerja, kebayang nggak? Universitas di Indonesia yang setara dan lebih dari Nisa Unggul itu berapa banyak? Banyak nggak? Banyak. Belum yang dari luar negeri yang saya cerita tuh. Dipikir kalau orang sekarang kuliah dari luar negeri bikin usaha sendiri, nggak kerja di perusahaan-perusahaan bersaing dengan Anda loh. Serius, manajer-manajer baru, supervisor baru gitu. Kemarin saya lihat di sebuah perusahaan itu nyambung perusahaan dari UI, ada dari UI, dari UGM, kayaknya dari cara ngomongnya, kalau ini orang-orang bongkalnya. Iya, besar gitu, campur sama yang apa dari luar negeri gitu kan. Terus yang IP-nya yang standar-standar ini posisinya mau di mana teman-teman? Kalau kita ini enggak, wah kemana nih comfort zone kita? Saya dulu lulus itu enggak kebayar bisa diterima di kerjaan dan kelama juga enggak diterima. Jadi mikir, sempat kerja jadi sales, jadi pasar, jadi toko. Akhirnya mikir, keluar dari comfort zone. Harusnya kalau saya enggak berani tantangan juga, saya di toko aja cuma berdua, aja. Nah, tangan kanannya boleh diangkat teman-teman. Tangan kanannya semuanya boleh diangkat. Ikutin saya ya. Friend, tepuk sebelah kanannya. Friend. Mulai hari ini, friend. Ingat ya, friend. Kesuksesan kamu ada di luar. Bukan di luar gedung ini. Di luar comfort zone. Tangan kirinya diangkat. Makasih ya, Fred. Kamu baik banget deh. Ingetin aku. Kita lanjut ya belajarnya. Kenapa? Jadi, Brian Tracy, seorang motivator, seorang coach sales top di dunia. Dia bilang gini, move out of your comfort zone, you can only grow if you're willing to feel at work and
uncomfortable when you try something new. Jadi intinya adalah keluar dari zona nyaman Anda. Anda tuh akan sukses kalau ketika Anda coba sesuatu yang membuat Anda tuh gak nyaman gitu. Jadi kayak diri Anda tuh dibentuk. Ini kalau hari ini lihat mukanya senyum-senyum, ada waktunya tuh di kamar duduk nangis gitu kan, dulu ya bukan sekarang gitu, dulu gitu. Akhirnya dulu ada waktunya di tengah apa? Dulu naik motor sendirian tengah malam gitu kan, makan di warteg kan, pulang lagi jalan lagi keliling mall gitu. Aduh ini menantang ya, menantang ya. Ada waktunya seperti itu teman-teman. It's okay, it's okay. Saya akan biarkan diri saya kadang-kadang lemah. Saya akan terima kalau diri saya kadang-kadang nggak mampu. Nah, saya mau cerita satu sedikit yang unik. Manusia untuk keluar dari zona nyamannya itu harus berjuang. Karena kenapa sih orang suka tinggal di zona nyaman sekalipun situasi itu gak nyaman buat dia? Contohnya begini. Ini kayaknya banyak di alam ini. Contohnya yang baru di PHP. Kamu mau gak jadian sama aku? Kita saudara aja ya, misalnya begitu kan, kamu jadi kakak aku aja gitu kan. Wah langsung kalau di komik itu langsung ada buku gitu kan, langsung gerimis gitu, hujan dan langsung matahari nggak keluar dan cuma bulan ada burung, Batman ternyata. Jadi pada waktu ya, orang yang tinggal zona nyaman tuh artinya kita di capek biasa. Situ. Yang aneh dia mati, aku gak dapat apa-apa. Itu sunahnya. Dan beberapa orang itu menikmati. Sepi sendiri, mojok sepi sepi sendiri. Aku main dulu ya sendirian. Diajak teman-temannya gak mau. Karena dia terjebak tinggal di sunahnya terus. Kenapa sih? Karena begini, manusia itu memiliki kecenderungan, manusia berarti Anda dan saya memiliki kecenderungan lambat berubah. Apa sih Anda pernah dengar? Ah, udah gini kok enak, apa yang repot-repot, betul ya? Terus apa? Kalau zaman saya dulu, salah satu kalimat paling populer, kita butuh sok, belanja masih jauh, gitu, nggak perlu repot-repot gitu ya. Itu kalimat-kalimat yang tinggal di zona nyaman karena manusia cenderung lambat berubah. Nah. Namanya sistem yang mengatur itu di otak kita namanya homeostatic system. Nah, banyak tuh yang psikologi. Ya betul ya, homeostatic system. Jadi sistem di otak kita yang mengatur perubahan itu lambat. Supaya kita ini enggak ini apa? Sebenarnya untuk melindungi diri supaya kita ini enggak berubah. Langsung berubah, makanya step by step. Cuma bisa tetap tinggal di zonanya. Kita kalau keliling di perusahaan ya, kalau ditanya karyawan mau yang mau sukses siapa banyak, namun yang mau berubah gak ada. Karena dulu gini aja, repot lah, mesti datangnya lebih pagi, repot lah, mesti kerjanya lebih banyak. Senyum akan begitu. Yang penting makan cukup ini, padahal lebih banyak itu perlu juga. Aduh, gak bisa beli mobil, belinya motor gitu. Karena ada tinggal di situ terus. Oke, this is what happens when you move out of the comfort zone. Jadi, ini yang terjadi saat kita mulai bergerak dari zona nyaman kita. Anda akan takut. Yes. Bahkan ditulis, Anda kadang-kadang akan gagal. It's okay.
hip. Tangan kanannya diangkat. Lagi ya, pride. Kegagalan itu bagian dari hidup. Santai aja, pria. Kalau Anda punya teman gitu, atau Anda sendiri barangkali dengan lempar kayak itu malah 0,1% dari masalah hidup kita terus tetap gitu. Santai aja gitu ya. Nah, ini yang menarik. Banyak orang malu mengakui dirinya gagal, malu bahkan malu mengakui dirinya takut. It's okay kalau kita ini takut. Karena Anda akan takut, Anda akan gagal. Yang harus dilakukan apa? Ini yang jarang orang kita lakukan. Mengakui kekalahan, mengakui ketakutan. Ada yang pernah bicara dengan diri sendiri atau di depan cermin bilang gini, ya Gus, aku takut sih Gus, ya Gus, besok mau, aduh sorry ya Gus, kemarin kita gagal. Pernah melakukan ini sebenarnya ini buat teman-teman psikologi, ini adalah healing, merilis emosi-emosi di diri kita. Kalau Anda takut saat mengalami ketakutan, maka Anda akan menyerah, gak mau coba lagi. Betul? Tangan kirinya diangkat, masuk akal. Ya, ini coba temennya juga akhirnya. Namun asiknya kita akan belajar sesuatu yang baru. Kalau kita nomor 3 kita belajar sesuatu itu bukan hanya dari kampus, bukan hanya dari baca buku, justru ketika kita rasanya di pikiran kita mentok gitu, kita rasanya diskus habis gitu kan, diperes, justru kemampuan kita di situ bertambah. Teman-teman, kita mau nanya nih, yang teman-teman khawatirkan sekarang-sekarang ini apa? Yang teman-teman takuti sekarang-sekarang ini apa? Sebentar. Apa putihlah? Apa? Skripsi ya? Oke. Bagus kalau dibentak-bentak dosen. Mulang lagi bab 3, mulang udah bab 4, balik lagi bab 2 gitu. Kan di sini tadi ya mulang. It's okay. It's okay. Kan konjunktif kita lebih jauh. Mulang apalagi kalau tahunnya 5 kali, jangan ya. Apalagi tentunya kita ngetin apa? Gak dapet judul? Apa teman-teman? Yang ditakutin apa? Yang dikhawatirkan apa? Apa? Masa depan. Waktunya langsung. Sampai. Kalau Anda takut masa depan, bagus, jujurlah bahwa memang saya takut masa depan. Yang saya khawatirkan orang yang tidak takut masa depan, berarti di comfort zone aja, nyantai-nyantai aja. Ya kan? Sekarang teman-teman yang di sini sudah sambil kerja semua ya? Betul? Siapa yang takut kalau karirnya cuma mentok segitu-segitu aja padahal sudah bayar kuliah mahal? Nah, sekarang semua. Itu jauh lebih bagus dari saya. Dulu saya kuliah ini nyantai, teman-teman. Udah baik, ya. Aman, ya. Pokoknya saya jalan yang paling seringnya malah di tim absen. Gitu. Anda nggak takut? Yang sudah berkeluarga siapa boleh tahu? Yang sudah berkeluarga? Kalau selain saya? Belum ya? Belum ya. Ini langsung semangatnya. Belum.
naik. Masih melalui dulu, dulu ya, berempat. Sudah berempat atau belum? Ketiga. Oh, belum ya? Hampir ya? Ya, berisik. Jalankan kerja, berkeluarga lagi. Setelah Anda sukses, pada saat umurnya capai, sudah diduduk, Anda mesti berkeluarga. Mesti tahu, wah sudah punya anak lagi. Di situ ada kekhawatiran lagi. But it's okay. Karena kekhawatiran ketakutan kita itu memicu, kalau yang normal ya, kalau yang normal, memicu kita keluar dari kantor. Orang yang paling lemes, paling kasihan, sudah takut, menderita, hidupnya gak enak, kamu tinggal di zona nyaman terus. Itu ibarat seperti orang begini, nyemplung di got, nyemplung di lumpur. Aduh, kasihan kan, gua mau bagaimana, ya Allah, tolong dong. Temannya bilang, itu kan cuma lu, cuma kubangan, keluar aja. Aduh, tapi ini kota, tapi ini. Aduh, tapi gimana? Aduh, teman-teman, kalau sudah pada lari ke sana, saya masih di kubangan. Padahal tinggal langkah. Saya itu 3 tahun belakangan, kalau yang komplain-komplain di Facebook, saya tamper. Dengerin aja sama apalagi hidupnya dia sendiri, betul nggak? Langsung jangan-jangan yang itu komplain. Tangan kirinya diangkat. Tangan kiri semuanya diangkat. Mas, mbak. Mulai hari ini, kalau ngomong dilihat mukanya dong. Mulai hari ini saya mau belajar mengurangi komplain dengan drastis. Tangan kanannya. Makasih ya Mas, makasih ya Mas. Sudah mengingatkan saya juga. Giliran komplain yang ngomong bikin gitu. Iya teman-teman, betul teman-teman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya melihat dulu hidup saya ternyata kayak dikubangan, gak mau keluar gitu ya. Udah banyak orang bilang, ya udah mentas aja, udah naik aja. Tapi gak dilakukan karena merasa nyaman di lumpur tersebut. Nah itu comfort zone. Kalau kita keluar dari comfort zone yang keempat, kita akan menemukan jalan yang berbeda. Terus kemudian, nah ini yang itu. Bukan hanya kita menemukan jalan yang berbeda, namun teman kita melihat kita berbeda. Setelah saya keluar dari comfort zone, berarti mengaktualisasikan diri, saya ketemu ternyata, saya belum bisa lagi. Saya coba awal-awalnya ya seru lah. Materi saya tuh di awal-awal tuh public speaking. Habis itu ya tuh mau mengembangkan diri dengan otak yang IP-nya belajar di buku. Justru kuliah nggak pernah baca buku, setelah kerja beli buku nggak baca buku gitu belajar. Terus belajar psikologi, belajar membaca pikiran orang. Oh iya seru. Micro expression, apa? Micro body language, micro expression. Kalau hari-hari ini kan di TV sering ya, kemarin habis apa? Impress itu. Kalau di luar udah sering ya, di sini agak jarang. Jadi membaca pikiran orang dari ekspresinya, dari bahasa tubuhnya, betul. Ini mesti belajar lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi ternyata ketika ilmu kita nambah, ketika kita sudah kebetul-betul, itu justru kita menemukan jalan lain. Ternyata saya bisa ini ya, ternyata ada kesempatan ini ya. Dan bukan cuma kita, teman kita juga melihat kita beda. Pernah kalau yang pulang lebaran, beda banget ya sekarang. Nah, bagus, berarti mengalami perubahan. Soal kue masih sama lu. Nah, hati-hati, Anda gak punya berubah. Gak punya
banyak kemajuan. Terus kemudian Anda akan meningkatkan fokus dan konsentrasi karena sudah melakukan mencoba banyak hal dan memiliki skill baru. Pasti. Jadi keluar dari comfort zone itu penting banget. Oke, sekarang saya berikan waktu 3 menit. Anda ambil catatan atau handphone Anda juga boleh. Tuliskan 3 hal yang akan Anda lakukan. Yang ini bicara sedikit di luar zona nyaman Anda. Apa? Berhubungan dengan pekerjaan boleh, enggak berhubungan juga boleh. Berhubungan dengan cita-cita enggak juga apa-apa. Yang penting menantang diri Anda. Apa? 3 hal. Apapun, silakan. Pakai handphone boleh, pakai kertas juga boleh. Tapi jangan balas WA ya. Sama jangan posting. Tuliskan 3 hal yang Anda bisa lakukan dan itu di luar comfort zone Anda untuk men-challenge diri Anda sendiri. Singkat-singkat aja ya, 3 kalimat pendek, jangan 3 harian. 3 kalimat pendek aja, atau 3 kata boleh. Ini benar loh ya, jangan pada sibuk gue ya, kita mentah-mentah gak lihat screen-nya gitu. Oke. Sudah ya? Sudah, 3 doang. Oke, teman-teman, kalau sudah boleh diletakkan, saya pengen tanya. Oh, belum ya? Udah keluar dari comfort zone, masih ditanya lagi. Ya, gak apa-apa, kan pengen tahu. Ketika ditanya, Anda menyebutkan Anda gak nyaman, ya juga keluar dari comfort zone, kan? Mas, apa mas? Salah satu yang ditulis, mas. Belajar karena aku merasa saya bisa, cuma ternyata nggak bisa gitu, kayak merasa masih anis gitu. Coba ini. Oke, belajar apa tuh? Belajar tahu spesifiknya? Tahu spesifik kan tentang niat, karena misalnya kita nggak tahu, ternyata nggak tahu begini tuh. Oh, cuma mungkin ternyata dikasih pelajaran lebih berat, malah bingung sendiri gitu. Begitu ya. Bagus, bagus. Itu mulai dari keluar dari zona nyaman. Nah, kalau di kantor mendapat, biasanya begini, banyak karyawan, makanya hukum Pareto itu ya memang benar teman-teman, 20% yang sukses. Karena 80% karyawan, kalau terima kerjaan berat, komplain gak mau. Harusnya, itu kesempatan untuk kita memperluas kapasitas kita. Kita masuk ke kondisi kita. Nah, lagi teman-teman. Mas, apa mas, salah satu yang ditulis apa? Saya tadi agak bingung sih, jadi saya tulisnya, jadi saya pengen nulis sebenarnya. Akhir-akhir ini ada nulis beberapa cerita, kayak cerita yang saya pengen cerita horor. Terus saya share ke teman-teman saya di istirahat atau apa, saya ceritain. Saya iseng aja sih, nyobain tantangan sih buat saya. Suka jadi penulis ya? Akhir-akhir ini pengen nulis, gitu juga. Awalnya nggak pengen nulis. Oh, oke. Okay. Boleh. Teman-teman tadi yang siapa tuh? Kalau mas apa mas yang siapa? Yang ditulis loh. Yang siapa satu? Mengurangi kemalasan untuk skripsi ya. Karena males banget masih baca skripsi. Nah kalau enggak apa? Kalau saya sih pengen gabung di organisasi.
internasional yang menurut kayak seperti UNICEF yang bergaul ke kesejahteraan sosial anak-anak jadi berkembang, pengen berpartisipasi aja. Sebenarnya saya ingin tanyain semua, cuman waktunya cukup jadi lebih baik dalam satu siang. Jadi itu teman-teman yang kita lakukan, kalau itu di luar comfort zone kita, hasilnya akan sepadan. Jadi hasilnya banyak. Saya mau ngajak kita menonton Bangkok. Pasti teman-teman sebagian besar juga sudah nonton ya, di YouTube ya. Ada yang sudah nonton Bangkok teman-teman? Belum. Yang belum nonton siapa yang belum nonton Bangkok? Oh belum ya, oke sip. Kalau gitu kita bentar ya, kita nonton film ini dulu sebentar. Ini kakek 80 tahun, dia masuk dunia model di umurnya yang 80 tahun. First of all, this is the first time of the season. It's a T-Tai Song Show.让很多人认识我，有人叫我最帅大人，也有人说我一夜爆红。可是你知道吗？为了这一天，我足足准备了60年。24岁，我当话剧演员；44岁开始学艺；49岁创造了造型哑剧；到北京，成了一名老北。没房没车，一切从头开始。50岁，我进了健身房，开始健身。57岁，我再次走上舞台，创造了世界唯一的艺术形式，它叫活雕塑。70岁，我开始有意识的练习。我来听的是我对你侮辱。79岁。我走上了 T 台，我今年80岁，还有运气。相信我，人的潜能是可以挖掘。当你说太晚了的时候，你一定要谨慎，它可能是你退却的剑，没有谁能阻止你成功。该在自己的时候，千万不要给自己说。Hati-hati betul. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Karena yang terakhir itu selalu berniang-niang. Hati-hati saat kamu menyerah. Jangan-jangan itu alasan karena kamu takut. Skripsi. Banyak teman-teman yang lagi skripsi sekarang siapa? Sama tuh, saya skripsi sempat mandek beberapa bulan tuh. Kayaknya benar, padahal sebenarnya ketika saya melihat diri saya dari luar, kayaknya juga gak ada apa-apa yang perlu ditakutkan. Paling hanya takut apa nanti kalau dipulang bagaimana. Sebenarnya banyak 80% itu ketakutan-ketakutan yang tidak terbukti. Hanya asumsi dalam pikiran saya. Nanti kalau ini gimana, nanti ini gimana, yang kata-kata gimana, kata-kata ini. Nah, sikat aja bro, tabrak aja. Tahu kok bu? Tahu kok bu? Kerjain sebaik mungkin, tabrak aja. Miru ini ulang lagi, tabrak aja. Udah begitu, nanti anda kan berasa otot-otot anda lebih kuat. Otot-otot hidup ya, kalau otot tangan anda masih fitness gitu. Ya. Orang kalau deskripsi aja sudah napasnya gak beraturan, hidup sejak mati tak anda. Bagaimana dia menjadi seorang manajer perusahaan yang memikirkan ratusan karyawannya besok bulan depan bisa gajian? Ini masih masalah skripsi kan? Minggu depan ditolak kan? Yang saya ingat itu dulu ke rumah. Saya gak tahu kalau skripsi sekarang ke rumah dosen pembimbing gak? Atau temennya di kampus rumah juga ya?
saya karena agak ya ini jangan dicontoh ya, cuman nggak tahu saya bagus atau karena saya waktu itu agak frustasi juga gimana gitu. Aduh, lebih tolak gimana kayaknya banyak killer orang banget gitu. Terus iya dosen saya dulu yang bimbing saya itu keper kumisan sininya sobat dari gitu. Lebih seru kan. Pokoknya kalau saya ke rumahnya itu bawa makanan yang baunya kenceng. Saya taruh di samping, saya nggak bilang kasih gitu kan, kasih berdoa dulu ya, baunya kenceng. Martabak Bandung baunya kenceng. Terus ya, kan pasti cepat-cepat gitu kan. Nah itu jurus saya dari waktu itu, bukan jurus yang baik. Waktu itu saya nggak tahu sih gimana lagi, saya tahunya begitu ya. Mending sih itu dilakuin. Awal-awalnya saya berbudak-budak pada sekitar setengah tahun saya mandek skripsinya, gak takut, ketakutan yang sebenarnya gak jelas, gara-gara cuma sekali aja disuruh pulang langsung kayak hidupnya tuh berakhir gitu. Kemudian maju lagi tangga, ternyata ketika sidang ya fan-fan aja, biasa-biasa aja. Jadi keren ya, umur 80 loh kan, teman-teman masih 20-an, 30-an. Ini masih keluar dari batas kita, seperti itu. Nah, sekarang ini adalah tips bagaimana kita mematahkan sabotase diri kita. Karena ketakutan-ketakutan kita itu adalah sabotase di sabotase apa? Di sabotase diri. Ketika kita entar susah, itu sebenarnya mensabotase hidup Anda sendiri. Betul kan? Kan Anda jadi enggak forward, enggak depan ke depan kan? Mensabotase langkah sendiri kan? Siapa yang melakukan? Diri sendiri. Aduh enggak bisa, aduh susah. Kalau di psikologi itu sebenarnya dipelajari lebih dalam, self-sabotage. Pak, asalnya dari mana sih Pak? Singkat cerita ya, asalnya adalah dari belief kita. Apa yang Anda dengar, dengan siapa Anda ngobrol. Saya dulu ketemunya orang itu, kebetulan saya takut skripsi, takut matematika, karena ketemunya orang itu, ya takut kimia, terutama ketemunya orang itu, waduh, lu tahu nggak kimia itu gua susah, lu dapat 6 aja udah sungguh banget gitu kan. Jadi rasanya kayak horror banget gitu, begitu pelajaran kimia gurunya masuk gitu. Kita buka halaman bab pertama, saya sudah rasanya deg-degan, aduh pasti jelek nih, pasti jelek nih nilainya, belajar aja belum gitu, belajarnya belum dimulai. Sabotase diri, ketika saya merasa begitu pada akhirnya saya malas belajar, pikirannya kemana-mana. Sama kayak orang mau pilih kantin. Sabotase diri ini yang cowok-cowok yang berminat untuk pilih kantin ke depannya siapa? Kalau gak ada berminat saya gak jadi sharing ilmunya nih. Oke ya? Berarti satu-satu kasih ke aja ya. Oke, mungkin pertanyaannya keliru. Cowok-cowok yang belum punya gantengan siapa? Yang belum punya siapa? Oh sudah punya semua nih, siapa? Yang sudah punya siapa? Yang sudah punya. Jadi luar gimana? Sudah? Gak angkat tangan. Belum punya? Gak angkat tangan. Gimana sih? Kenapa? Gak jelas. Lagi fokus ke sila. Gini loh. Self-sabotage itu sama ketika seorang cowok pengen punya, lagi pengen PDKT, terus di dalam pikirannya, aduh nanti cowok ini, aduh muka aku masih banyak jerawat, alasan dia begitu, deketin aja belum, ngomong aja belum, karena mikirnya begitu, ketika ketemu ceweknya, kamu, ceweknya kamu lihat begini, kenapa sih, kamu. Ceweknya tidak jadi pikiran, ini cowok aneh amat, kemudian jauh-jauh, Anda kan sabotase diri Anda dengan pikiran-pikiran tersebut.
udah coba tempur deh. Eh, halo lagi, mau kuliah ya? Iya, tadi kamu siapa? Paham banget. Gak mungkin dibalas begitu. Lagi mau masuk ya? Oh iya, ini lho. Siapa? Padahal sekedar mau pagi, gitu aja. Wah, seorangnya udah lewat, bilang, cih, gua sama, gitu. Itu mesti dilewati. Kalau Anda mikirnya, aduh, nanti sama gimana ya? Nanti, aduh, mari makan cih, apa gitu. Terus apa, aduh gimana ya, aduh rasanya gak pede. Ketakutan Anda, self-sabotage, mensabotase diri Anda sehingga ketika bicara gak confident, sehingga orang yang melihat ya, dia bahkan bisa dibantu, saya gak pesan tim kontrol bang. Selalu kayak di kantor teman-teman. Ini banyak fresh graduate, orang masuk kerja ada yang baru 1 tahun, 2 tahun kerja dengan ini. Aduh, ini bos ini pasti masih udah susah-susah. Aduh, bos ini pasti begini. Aduh, bos ini, oh, ini si dia. Oh, ini orang lama nih. Sehingga kalau ketemu, sehingga kalau pagi, morning briefing, di mana kamu yang pimpin ini hari ini? Aduh, Pak, itu kan jangan saya, Pak. Self-sabotage. Entah kenapa, ketika wawancara kerja ditanya kamu, niatnya apa? Pengen sukses, Pak, saya. Melalui perusahaan ini, si dia kata-katanya, itu namun pada kenyataannya, ketika disuruh presentasi, difasilitasi, kamu besok gak ketemu dengan klien ya, kamu bantu ya temen itu. Bapak, suri bapak, gitu, bapak. Padahal dia ajak-ajak. Ditolak gitu kan. Ketika apa, diminta presentasi, hari itu gak masuk gitu. Ketika ada proyek apa juga, hari itu gak masuk. Jadi dirinya disabotase sendiri. Jadi bagaimana sih mengatasinya teman-teman? Pertama-tama kita mesti mengenali perilaku sabotase diri kita itu apa. Bisa sikap, bisa pikiran, bisa kata-kata. Biasanya contohnya begini, yang tadi itu yang saya sebut ya, dan juga yang begini, ah ini paling gak bisa nih, ah ini susah nih. Banyak orang-orang yang apa merasa kalau misalnya bikin planning di pekerjaan gitu kan, bikin project, aduh susah nih, kalau ini aduh susah nih, nah, itu adalah behavior yang mensabotase diri kita. Begitu kita ada tugas langsung, aduh ini pasti nggak bisa nih, aduh nanti kalau salah gimana ya. Kalau kita ambil bos lagi dipanggil nih, ada lama lagi nih. Biasa begitu kan kalau yang kerja, aduh. Itu adalah behavior yang mensabotase diri kita. Datang terlambat. Entah kenapa, saya menemukan banyak karyawan itu datang terlambat, padahal dia sebenarnya bisa datang on time. Misalnya datang on time jam 8. Namun setiap hari dia datangnya 8:30. Terus ditanya kan sama manajernya, kenapa sih kamu datang terlambat terus? Gak bisa on time. Terus saya bilangin, Pak itu kadang-kadang dia bisa on time. Buktinya selama setahun dia on time datang 8:30. Kenapa gak bisa on time jadi apa? Kecuali dia datang 8:30, besok jam 12, besok jam 2 malam. Gitu kan berarti gak on time ya. Dia datangnya on time 8:30 terus. Nanti bisa on time ke kampus telat 15 menit terus. Berarti dia sebenarnya punya potensi bisa on time. Itulah namanya behavior, perilaku sabotase diri. Teman-teman, nah, silakan teman-teman kalau pas buka buku dicatat sebentar. Ada atau Anda foto ya, nanti dicatat ya di rumahnya. Anda kenali perilakunya apa. Terus kemudian monitor negatif thinking yang keluar. Pikiran-pikiran yang keluar seperti aku tapi susah, ah paling begini nih. Ah ini si bos paling orangnya begini. Terus kita lihat apa karyawan lain yang senior, dia mah pasti gangguin saya, dia mah pasti menyulitkan, sengaja ini. Terus kemudian yang ketiga, challenge your self-sabotage
tinggi. Jadi kita mesti membuat tantangan untuk sabotase diri, pikiran yang menyabotase diri kita sendiri. Kita akan prakteknya gini ya teman-teman ya. Boleh keluarin handphone atau catatan, boleh keluarin sekarang ya. Sekarang tulis salah satu pikiran yang menurut Anda pernah muncul dan cukup negatif dalam hidup Anda, entah itu berhubungan dengan kuliah Anda atau pekerjaan Anda atau hidup Anda. Salah satu negatif tinggi yang muncul atau mungkin sering muncul dalam hidup Anda, Bapak, coba Anda tuliskan. Sikap juga boleh. Ada ya? Atau nggak ada kok, saya fine-fine aja. Sudah, satu aja teman-teman ya, satu aja. Nah, sekarang di bawahnya ada tuliskan kontranya, kebalikannya. Misalnya, contoh, saya malas ketemu dosen, pembimbing. Misalnya ya, contoh ya. Berarti kontranya adalah, challenge-nya adalah, saya nyaman dan berani ketemu dosen pembimbing. Simpel kan? Simpel kan? Kalau malas, dengan kontranya saya tidak malas. Namun saya berani dan nyaman. Ada yang mau tanya mengenai kata-kata? Siapa tahu mau bikin kalimat kontranya ini khawatir begitu. Ada mau tanya? Misalnya apa lagi? Saya takut dipanggil bos. Saya nyaman ketika dipanggil dan bicara dengan bos. Oke. Sudah kalimat kontranya, sudah positifnya, sudah dibikin. Kalau sudah, saya minta tolong dihafalkan. Kan cuma satu kalimat ya, mudah ya. Sudah kan, hafal ya. Oke. Sekarang teman-teman tolong bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Bisa, hafal boleh teman-teman. Kita mau melakukan yang kekinian. Kita mau melakukan afirmasi dengan cara kekinian. Oke. Sekarang saya minta sebelum kita menggunakan HP, kata-katanya hafal ya tadi ya. Kata-kata yang positifnya hafal ya. Hitungan ketiga kita ucapkan sama-sama ya. Kalau saya pilih, saya harus bicara yang luar biasa, yang berani. Oke. On three kita ucapkan sama-sama ya. Boleh ya? Oke. 1, 2, 3 saya harus berbicara yang berani, luar biasa. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, 1, 2, 3 saya harus berbicara yang berani dan luar biasa. Kita akan lakukan afirmasi. Afirmasi itu syaratnya ada 3 teman-teman, supaya bisa mempengaruhi breaking barriers yang ada di pikiran kita. Syaratnya ada berapa? 3. Yang pertama, suara kita harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Yang pertama apa? Suara kita harus terdengar oleh telinga kita, diri kita sendiri. Yang kedua, ekspresi kita harus lucu. Ekspresi kita harus. Yang ketiga, badan kita harus gerak. Jadi gak bisa caranya begini, suaranya sih terdengar. Saya Agus berani bicara, menjadi pembicara yang baik. Nah, nggak bisa begitu, nggak berjalan. Sugestinya nggak masuk teman-teman. Jadi suaranya, ekspresinya, kalau yang belakang-belakang juga, ekspresinya dan minimal tangannya itu gerak, hanya gerak. Lalu ketika gerak perhatikan muka temannya, jangan sampai ketonjok. Hati-hati karena begini. Siap ya, siap ya. Jadi begini, saya pembicara yang hebat dan luar biasa. Yes. Nah, hati-hati ke kanan kirinya, ke depan aja ya. Oke. Siap? Hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga ya. Oke.
Ingat, yang pertama apa? Suaranya harus terdengar oleh diri sendiri. Yang kedua apa? Perlu ada ekspresi. Yang ketiga apa? Gerakan. Ya, supaya kata-kata tersebut jadi sugesti buat diri kita. You're breaking your barrier ya. Oke, siap ya. Supaya lebih hebat dari Bob Desun, kita harusnya ini dia ya. Oke, hitungan ketiga ya. Siap? Satu, dua, tiga. Sekarang begini, saya tahu teman-teman ingat tadi ketika di awal-awal saya cerita bahwa saya belajar untuk membaca pikiran orang dan saya baca teman-teman dari ekspresinya, saya paham it's okay, teman-teman kita lebih advance lagi untuk diri kita. Sekarang tolong ngegroup berlima-berlima, silakan bikin lingkaran kecil. Bikin lingkaran kecil buat ini. Empat lima boleh. Bikin agak melingkar, bikin agak melingkar ya. Berhadapan berdiri, berdiri teman-teman berdiri, masuk berdiri. Yang belakang, yuk bikin lingkaran kecil-kecil berdiri, saling berhadapan seperti yang depan ini ya, seperti yang depan ya. Iya. Sekarang tantangannya adalah saya akan hitung 1 sampai dengan 3. Anda ngomongnya sambil melihat teman Anda. Tapi tolong jangan sampai muncrat. Jangan sampai, please, please, please. Ini kan jam mau makan siang lagi waktunya. Lu minum nih. Sorry ya. On 3 ya. Siap ya. Kata-kata yang sama. Kata-kata yang sama. Siap ya. Ini jangan sampai muncrat, karena di muncrat-muncrat ini gimana sih? Oke. Siap ya teman-teman ya. Oke. Satu, dua, tiga. Saya Agus, bumi saya berani dan luar biasa. Yes. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Saya Agus, bumi saya luar biasa berani. Yes. Oke. Sekali lagi teman-teman. Ya, sambil kata-katanya, 1, 2, 3, saya Agus, pembicara yang luar biasa dan berani, yes! Mau saya sambil berdiri, mau saya kasih tahu gak rahasia baca pikiran orang lain? Boleh ya? Teman-teman, jika tidak terlihat percaya diri, ketika ngomong, saya berada, mukanya kemana-mana. Saya, it's okay, jujur. Pada waktu itu kita gak terlalu berani melihat orang lain. Mulai hari ini saya mau kasih tips. Pulang di rumah, kata-kata itu setiap hari Anda ucapkan di depan cermin. Namun please tolong jangan kaca mobil orang lain. Lu cari cermin, tapi jangan kaca mobil orang lain. Oke, teman-teman, kita tarik diri kita keluar lagi dari zona nyaman. Sekarang sudah 3 step lagi. Sekarang teman-teman keluarkan handphonenya, nyalain kameranya. Ini terapinya kepinginan nih Bu, ya betul. Nyalain kameranya, kamera depan. Jadi Anda melihat wajah Anda. Siap-siap di take ya, make shoot ya. Video, bukan foto. Bukan foto, video. Terus bicara apa yang nanti Anda bicarakan. Caranya begini, teman-teman, sambil menatap muka teman Anda melihat handphone Anda dan bicara. Yes, saya harus pembicara yang berani dan keren dan luar biasa. Yes, se-Indonesia. Wow. Seperti itu ya. Oke, siap. Nyalain semuanya. Panitia tolong cek yang belakang. Ini saya kalau Anda nggak ikut prakteknya, Anda nggak keluar dari zona nyaman Anda ya. Oke, siap ya. Ya boleh deh, benerin rambut sedikit dulu.
retouch dulu. Siap ya, siap ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, di record. Yes, saya Agus percaya, saya pembicara yang luar biasa. Saya luar biasa, saya berani bicara. Yes. Tunggu, tunggu, tunggu. Anda lupa saya bisa baca bahasa tubuh. Anda nggak record itu. Hitungan ketiga ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya Agus, saya pembicara yang luar biasa. Saya berani bicara di Indonesia dan di mancanegara. Yes, saya pembicara yang baik dan benar. Yes. Sekarang kumpul di kelompok juga handphonenya dikantongin sekarang. Kita ulang dengan cara yang tadi, menatap rekan-rekan Anda dalam kelompok. Anda rasakan kan beda rasanya. Kalau tadi agak fit, sekarang agak lebih nekat. Coba tetap kata teman-teman Anda dengan tatap yang luas. Kayak video macam wow. Oke, sekali lagi yang terakhir Anda katakan di dalam kelompok Anda ya. Oke, siap ya, sekali lagi yang terakhir dalam kelompok tanpa handphone. 1, 2, 3. Yes, saya Agus, saya berani dan luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk, silakan duduk. Pulang dari sini kan malam minggu, Anda kumpulin ya data negatif tinggi atau belief atau behavior yang negatif itu apa? Anda tulis, jangan nggak ditulis, tulis terus, tulis yang positifnya. Kalau misalnya salah satu behavior bukan negatif tinggi, behavior misalnya saya harus baca buku, saya akan bilang saya mulai suka baca buku dan belajar. Saya akan katakan di depan cermin. Saya akan ngomong di depan cermin. Kalau tadi pakai handphone itu hanya men-challenge rasa takut dan rasa tidak nyaman Anda. Saya paksa diri Anda dorong. Saya dorong diri Anda, saya dorongin diri Anda keluar dari zona nyaman Anda. Kan betul kan? Cengar-cengir, gak nyaman. Yes. Rasa tidak nyaman itu makanan kita sehari-hari teman-teman. It's okay. Tangan kirinya kalau diangkat, tangan kirinya pren-pren, rasa nyaman, rasa gak enak, itu makanan kita sehari-hari. Untuk masih ada bakso dan nasi goreng yang lebih enak. Yang keempat ini develop self-supporting behavior. Jadi sebulan satu aja lakukan behavior yang bisa membantu Anda perilaku atau sikap. Misalnya simpel-simpel aja teman-teman. Misalnya begini, perilaku orang sukses kita mampu berkomunikasi dengan banyak orang. Betul, betul ya, setuju ya semuanya ya, komunikasi setuju ya. Nah, miliki behavior baru. Satu bulan ke depan Anda adopsi behavior baru kan orang yang kata pagi pak, pagi bu, hari ini ya kalau ini apa dengan tugas hari pak bisa pak belajarnya pak orang itu satu bulan. Nanti bulan kedua Anda tambahin behavior baru, berani bertanya ke orang, pak jangan menghina pak, masa mahasiswa nggak berani, kenyataannya pada diem, berani belajar bertanya. Entah itu di kelas, entah itu di luar, penting gak penting nanya, Anda naik grab, tanya, grabernya cari bahan pertanyaan.
ya jangan hari ini dapat berapa bang, nah, jangan begitu juga. Tinggal di mana bang? Jadi mengadopsi behavior itu satu bulan satu is okay. Ya, setahun kita punya 12 behavior baru, 12 2 tahun punya 24 behavior baru. Kalau teman-teman mau ekstrim seminggu boleh. Contoh behavior yang lain adalah Anda di mall buka pintu, kalau pintunya pintu kaca, saya belajar ini behavior ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Kalau buka, lumbin belakangnya ada orang enggak? Jangan sampai kita menyebabkan orang mukanya buka, kita buka kaca, kita lepas orang pum di belakang kita gitu. Jadi sopan santun, memperhat awareness kita mesti juga membuka pintu kalau di mall atau dimanapun lihat, oh belakangnya ada orang buka, ya tungguin. Juga dibilang terima kasih is okay. Ini kan behavior kita. Ya macam-macam, kayak bibir gitu kan, kayak ngantri, itu behavior diadopsi. Satu minggu satu itu bagus lagi. Saya kalau baca tips, baca misalnya baca medsos ada behavior apa gitu. Berusaha saya lalu minimal kayaknya kita starting dari buang sampah ya. Jangan pernah lagi kalau makan di food court itu ada sisanya. Pastikan orang berikutnya yang menggunakan meja kita itu nyaman. Itu behavior yang kita adopsi. Oke. Okay. Kalau ini saya jelasin simple aja teman-teman. Anda boleh action. Hanya begini cara menghindari stres. Anda boleh mencoba keluar dari comfort zone Anda. Cuma begini, Anda perhatikan metrik di sini. Di dunia ini, di pekerjaan Anda, di hidup Anda, ada dua hal. Satu terkontrol, satu tidak terkontrol. Kalau Anda melakukan yang Anda bisa kontrol, hasil skripsi, hasil pekerjaan, Anda dapatnya adalah achievement. Tapi kalau sesuatu yang tidak terkontrol, sikap orang, kata orang, Anda berusaha mengubah mereka, Anda akan keep fighting, capek. Maksud Anda kan, kalau yang gerimis, hujan itu ngomel, komplain, Anda keep fighting sama cuaca. Anda kacau kan? Pasti, aduh sebenernya ini hujan, ini. Anda mau posting berapa kali, hujan tetap aja hujan. Gak masuk akal juga gitu ya. Marah-marah karena apa? Marah-marah misalnya karena aduh gimana sih? Hari ini kok panas banget. Aduh, bisnya gak lewat-lewat gimana sih? Aduh, ya intinya gak lewat. Aduh, formnya ternyata belum dicetak. Gimana sih? Aduh, ada kemaitin dengan sesuatu yang mengontrol, capek teman-teman. Mendingan di rilis, do nothing. Jadi mulai sekarang belajar structure thinking, logic thinking. Ini control atau uncontrol? Kalau saya bisa kontrol kan? Atau uncontrol? Kalau tidak bisa kontrol, sudah. Kadang-kadang kita tuh berasa kayak bisa mengontrol orang lain ya. Itu halu teman-teman. Anda ngomongin teman Anda, kamu kok ini? Kalau orangnya tidak memutuskan untuk dirinya berubah, jangan berubah. Banyak kan kalau yang lagi pacaran, ah dia pasti berubah gitu kan. Itu halu. Anda akan kontrol terhadap orang, kecuali memang orang tersebut mau memutus kamu. Jadi, nah, kalau sesuatu yang Anda bisa capai, skripsi bisa selesai, hasilnya bisa bagus, Anda do nothing, itu Anda give up dengan hidup Anda. Loser, give up. Bukan winner, tapi loser, sudah, bukan pemenang. Jangan lakukan terhadap sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Kalau yang bisa dikontrol, Anda mesti lakukan. Nah, ini yang menarik nih. Kemarin saya bagi-bagi ke teman-teman di beberapa bank
di Indonesia, para manajer dan supervisornya. Jadi begini teman-teman, salah satu masalah di banyak kantor, di banyak pekerja adalah penundaan, procrastination. Ini masalah besar. Dan lagi terakhir, ini memang viral di Indonesia. Dari zaman dulu, orang itu banyak utang dulu, gampang besok bisa. Dan tadi saya bilang pagi-pagi Belanda masih, nggak tahu zaman sekarang masih musim ya, masih kan? Tidak kan? Ya? Entah kenapa penundaan itu bisa satu saat itu bisa ini menjadi bola salju yang bergulir. Jadi hati-hati dengan penundaan. Karena hal kecil yang kita tunda satu saat bisa merepotkan kita, terutama di kerjaan. Kalau apa misalnya ada laporan sore-sore jam 4, jam setengah 5 udah mau pulang, ah besok aja ah. Nah besok ada mau beresin, ada aja kerjaan lain atau terlewat lupakan gitu kan. Terus lagi numpuk satu saat, at the moment ada butuh tuh dokumennya, ada cari pas waktu kritis, nggak ketemu, wah disumpah-sumpahin sama bos, atau mungkin nggak disumpahin, mungkin gini, Anda menyebabkan kerugian ratusan juta gara-gara dokumen tersebut keselipian di 3 minggu yang lalu, Anda nggak beresin, gara-gara apa? Procrastination, besok, kan ini kantor aman, ya aman sih. Dan masalah-masalah seperti itu banyak. Ternyata menurut survei itu yang membuat banyak orang karirnya nggak tercapai, tidak punya biasa-biasa karena apa? Penunda. Lucu ya, saya pikir itu cuma saya doang dulu. Ternyata materi. Nah, gimana cara mengatasi penundaan? Ini yang menarik. Saya akan bagi supaya kita keluar dari zona nyaman, karena penundaan itu adalah zona nyamannya seseorang yang gak mau berubah. Jadi kenapa dia menunda? Karena dia nyaman untuk terus hidupnya begitu. Dan kadang-kadang percaya gak teman-teman, cuma saya gak bahas terlalu panjang. Orang yang membuat kesalahan terus kemudian mendapatkan hukuman atau ditegur, kadang-kadang ada yang unik teman-teman, begini uniknya. Orang membuat kesalahan terus ditegur, itu dia aman dengan situasi tersebut. Sehingga tanpa sadar, unconsciousnya itu menggerak dia untuk melakukan hal yang sama dengan mengamuk. Ntar dulu, padahal rational thinkingnya tahu kalau ditanya, kalau ini ditunda sampai guna, penyebabnya apa? Ya diomelin apa-apa, tapi dia merasa nyaman tinggal atau menjadi orang yang tersakiti, gak sukses. Kita dengar itu ya, self-protection ya. Caranya mudah, Anda hanya perlu lakukan 4 hal ini konsisten. Yang pertama, additional activity as a bonus. Jadi begini, hal yang menantang saat ini buat Anda, misalnya saya ambil contoh skripsi. Lakukan satu aktivitas sebagai bonus kalau skripsi tersebut mencapai bab tertentu dan selesai. Aktivitas apa? Aktivitas yang Anda itu paling suka. Contoh, sekarang lagi ikuti The Fresh misalnya. Nah, itu kan. Itu season 3, misalnya episode berapa? Anda jangan tonton sampai bab keempat selesai Anda ketikkan. Itu namanya additional activity as a bonus. Atau mungkin Anda hobi makan ayam geprek. Bulan ini jangan pesan ayam geprek sampai satu pekerjaan tertentu selesai. Saya begitu teman-teman. Kalau saya habis project, saya akan reward diri saya. Kalau dulu waktu saya masih sering makan MCD itu, saya pesen tengah malam. Kalau sekarang kan jangan, tahu kan saya kan balik. Sekarang kafe, gitu. Saya sering reward diri saya dengan kafe. Gitu. Ada project ini sudah selesai, saya kopi. Ya mungkin cuma 20-30 ribu secangkir buat saya, oke lah. Gitu kan. Kurang projectnya lumayan kok. Gitu. Jadi
rewardnya itu sesuatu yang murah dan buat saya itu memang menyenangkan. Karena saya suka duduk ngopi gitu kan, sambil nyantai ngopi, itu reward saya teman-teman. Kadang-kadang juga nonton bioskop gitu kan, itu reward saya. Coba ada boleh salah? Hal-hal yang menyenangkan apa? Pilih tiga yang paling menyenangkan dalam hidup Anda, ditunda, sengaja jangan dilakukan setelah satu pekerjaan tertentu selesai. Karena secara motivasi kita akan lebih tersenai, kita akan semangat. Wah, walaupun begini, agak-agak lucu sih, gua harus selesai nomor tiga nih supaya bisa makan bakso itu. Nah gitu, bisa ya. Make the smart appointment with others. Kalau janji atau spesifik, measurable, ukur kapan, di mana, seperti itu. Kalau ada delegasi, ada koordinasi. Jadi hindari begini. Kalau ada janji ya, pastikan harus tertulis, dikonfirmasi ulang via WA, via email, gitu ya. Dan nanti besoknya ketemu ya. Itu nanti membuat Anda menunda-nunda. Kalau ada gini, sama teman, besok yang aku jemput jam 7 aku udah nyampe di kos kamu. Nah, gitu kan? Itu menantang diri saya loh, supaya jam 7 sampai di tempat di. Ya, saya nggak akan bilang besok aku jemput ya malam. Ya pokoknya setelah maghrib kan, jelas itu jam 9 juga setelah maghrib. Gitu. Betul. Jadi buatlah janji yang spesifik seperti itu. Terus kemudian itu make a smart appointment, terus kemudian create strength simple habit sama dengan yang tadi. Jadi bikin habit-habit kecil untuk menguatkan diri Anda, kebiasaan-kebiasaan kecil. Misalnya setiap sore merapikan apa gitu kan. Atau kalau Anda yang bekerja dengan komputer, seminggu sekali Jumat sore di jam berapa Anda harus merapikan data masuk-masukin ke folder. Ya habit apapun, habit-habit yang kecil. Terus kemudian, nah ini yang keempat yang menarik. Make a one minute decision. Jadi biasakan membuat keputusan kurang dari 1 menit. Ini saya heran. Zaman tambah maju, dengan orang tambah canggih, tapi ngambil keputusan tambah lama. Contoh ya teman-teman ya. Ini bukan cowok, bukan cewek. Cowok juga ngambil keputusan beli jaket di Tokped lama banget di Hits gitu. Aku mau biru atau mau hitam, tapi kalau itu masuk budget, suka modelnya, suka bahannya, udah ambil aja. One minute decision, jangan terlalu lama. Mau makan bakso, makan soto, bilang bakso sih enak, ada dagingnya, tapi gak ada dagingnya. Soto, aduh, salah satulah. Langsung aja yang lebih masuk budget yang mana, langsung makan soto gak salah. Bakso juga gak salah. Jadi untuk hal-hal begitu, Anda mesti one minute decision. Jangan terlalu lama. Ya kan? Hari ini mau makan apa ya? Udah langsung putusin aja. Apapun keputusannya diterima. Karena ujung-ujungnya kalau lama nanti jadi tertutup. Oke, yang terakhir saya mau bicara itu apa? Teknologi itu adalah comfort zone. Ya. Ini menjadi seorang pemimpin itu adalah mental zone. Zaman digital sekarang ini membuat orang seakan-akan terjebak di zona comfort zone. Karena kita lagi duduk, lagi ngobrol, lagi tiduran, bisa pesen makanan. Zona nyamannya makin kuat, environmentnya itu makin kuat. Anda bisa menyapa teman Anda sambil Anda ngopi. Anda bisa nyapa teman Anda satu kelas di mana di Leandro. Anda bisa belajar titipan dari istri, titipan dari orang tua gitu kan, sambil Anda ngopi, sambil Anda main game, bisa. Game-nya di pos sebentar dengan belanjaannya pakai GoSend dengan datang gitu kan. Itu comfort zone banget, betul atau benar? Dan hal itu membuat orang itu jauh dari sikap memimpin. Orang yang terlalu comfort zone di era digital ini
keren dan tetap dia jadi nggak kebiasaan untuk delegasi dan berkomunikasi. Padahal teman-teman, kalau teman-teman boleh searching di Google, di 4.0 ini, di era digital ini, salah satu keahlian yang dibutuhkan adalah networking skill, communication skill, dan leadership. Seperti itu. Jadi, nah, hati-hati ya, hati-hati. Saya cuma sounding aja, hati-hati gitu ya. Semakin Anda comfort dengan teknologi, semakin jauh dari kemampuan itu melidik. Karena tidak terasa berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain. Kalau yang di kantor-kantor, Anda sering meeting pakai WA group, pakai online, pakai blog, pakai video conference, saya sarankan maksimal 2 minggu sekali harus tatap muka. Jangan biasakan Anda punya tim itu totally online, betul, gak boleh. Nanti Anda akan kehilangan sentuhan dan gak bisa menunjuk mereka. Jadi human touch-nya itu mesti ketemu gitu. Seminggu sekali pasti, seminggu sekali maksimal 2 minggu sekali mesti tatap muka. Sisanya online gak apa-apa. Karena kalau teman-teman juga sedikit meeting kan capek juga kan kerjaan kapan-kapannya gitu. Kalau orang yang baby boomer tuh sedikit-sedikit kadang-kadang perlu dikonfirmasi dulu. Nah itu kadang-kadang juga bikin yang milenial sampai juga ya kan. Harus imbang. Anda boleh meeting kalau cuma untuk konfirmasi by WA, by cloud gitu kan. Apalagi untuk sign dokumen gitu kan pakai PDF, kirim ke cloud, isi apa gitu, pakai Google Docs segala macam kan gampang. Namun harus dijaga. Yang terakhir, saya mau ngajak teman-teman untuk nonton lagi. Ini orang yang benar-benar bukan hanya keluar dari comfort zone, tapi orang yang memang nggak punya ability untuk melakukan itu, tapi dia memaksakan dirinya untuk keluar dari comfort zone. Saya mau bilang bahwa kita bisa melakukan apa aja yang kita mau latih diri kita.
mungkin karena wow, selalu merimain saya bahwa oh saya bisa, saya bisa. Teman-teman saya bukan motivator yang apa menyemangati Anda. Anda pasti bisa. Dulu, Anda belum tentu bisa. Anda bisa kalau Anda mau keluar dari zonanya. Kesuksesan itu ada di luar zona nyaman, tidak mungkin ada di dalam zona nyaman. Dan setiap hari kita harus memperbesar zona nyaman kita. Itu ibarat orang fitness, teman-teman. Pertama angkat barbel 5 kilo, waduh gak nyaman. Tapi kalau udah sebulan nyaman gak? Nyaman kan? Terus dia baru 10 kilo, nambah kan? Awalnya gak nyaman, setelah 3 bulan nyaman gak? Nyaman. Akhirnya dia barbel 20 kilo, nyaman. Oke. Kondisinya besar, teman-teman. Kemampuannya besar. Kalau hari-hari ini kita udah misalnya pernah semangat ketika bikin skripsi, terus ketika di kantor ada leader yang bermasalah, ada teman kerja kita bermasalah, hadapi itu tuh, senyum dengan masalah yang ada, senyum dengan bahkan ketakutan kita, it's okay. Karena leader yang besar, orang yang sukses itu mereka yang sudah ngalamin semua itu. Kalau teman-teman di satu perusahaan nanti bermimpi jadi direktur, it's okay. Namun menunya itu harus dilahap semua, teman-teman. Ya. Yang terakhir sebelum saya sharing suggestion word, siapa ini teman-teman? Coba pikirkan, pilih salah satu hal yang paling membuat Anda takut saat ini. Dalam pikiran Anda aja, pilih salah satu, boleh pekerjaan, boleh di kuliah, kalau bisa di pekerjaan aja kan sudah atau semua ya sebagian besar ya. Oke, pilih salah satu hal yang membuat Anda cemas atau takut, takut salah atau takut apa. Oke, pilih satu di pikiran Anda. Sudah. Oke, berikut ini saya akan ajak kita untuk menerima ketakutan kita. Caranya bagaimana? Bagi berdiri. Teman-teman, tangan kanannya kalau diangkat taruh di dada. Dada masing-masing ya. Sudah. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengucapkan ketakutan Anda masing-masing, fitness Anda masing-masing sambil kita tersenyum. Saya akan buka rahasia. Saya takut workshop atau seminar di luar negeri. Saya agak takut. Challenge buat saya. Sekarang tahun ini challenge buat saya saat berbicara tentang. Saya akan mengatakan itu bersama dengan teman-teman, mengucapkan ketakutan Anda dan kita tersenyum sambil tersenyum. Oke, sambil tersenyum. Karena ini yang nanti sehari-hari Anda akan lakukan di rumah. Ketemu ketakutan apa? Saya keri lihat muka dia. Oke. Sudah dipilih? Sudah ya teman-teman ya? Sudah ya? Hitungan ketiga, gak usah teriak. Ucapkan pelan-pelan aja. Bisik-bisik ke diri Anda sendiri. Anda takut mengenai apa? Sambil tersenyum. Sama-sama dengan saya. Ya. 1, 2, 3. Saya Agus, saya menerima, saya takut untuk berbicara, membawakan seminar di luar negeri. Yes, saya terima, saya saat ini merasa takut untuk simak. Ada pesan yang belum ingat, saya takut ada pasangan. Saya gak diterima ngobrol dan ini diterima dulu, karena kita tadi belajar di awal rasa takut itu diterima baru kita lebih mudah untuk menuju. Tapi bukan hanya menerima rasa takut, teman-teman, yang berikutnya kita akan ucapkan kalimat positifnya juga ya, sambil pegang di dada, sambil kita ucapkan kalimat positif seperti yang tadi. Anda pilih aja dari tadi yang Anda tulis ya. Counternya dari yang ini juga boleh, yang gak berhubungan juga gak masalah ya. Ini kata-kata yang positif.
Yes. Saya merasa nyaman ya, tapi saya Agus merasa nyaman jadi pembicara yang berbicara di berbagai tempat di Indonesia. Oke, okay. Dan di luar negeri. Itu tadi kan ketakutan saya ya. Oke. Okay. Bareng-bareng ya, mengucapkan ya. Sambil pegang dada, sambil kita senyum ya. Satu, dua, tiga. Saya Agus, saya merasa nyaman ketika berbicara di berbagai tempat di Indonesia dan juga di luar negeri. Amin. Doa sekalian ya. Oke. Okay. Tangan kanannya diangkat. Prek, prek. Mulai hari ini, prek. Terimalah ketakutan kita, prek. Kalau mau sukses, prek. Keluar dari zona nyaman. Bukan cuma keluar dari kamar kos. Tapi keluar dari zona nyaman. Tangan kirinya diangkat. Lu juga ya, prek. Buat doang sukses. Keluar dari zona nyaman. Skripsi diselesaikan. Tepuk tangan. Yang terakhir saya mau share metode manajemen ala Jepang, namanya Kaizen Suggestion Board. Jadi begini teman-teman, kalau Anda ingin melakukan behavior-behavior kecil atau project-project kecil, ini biasanya sih kalau saya sharing di manajemen ditempel di dekat meja kerja gitu ya. Jadi misalnya ada hal baru mau dilakukan, project baru. Nah, ini caranya begini teman-teman. Jadi kalau kita punya ide baru supaya kita keluar dari zona nyaman kita, idenya kita enggak usah batasin, tapi tuliskan di kolom suggestion atau idea ya. Kita tulisin di sini, kumpulin aja sebanyak mungkin ide-idenya, lihat apa. Ini dipakai juga di pekerjaan. Terus kemudian kalau kita ada waktu kita pilih teman-teman dari kumpulan ide-ide yang liar ini, yang keren-keren, yang mau kita lakukan yang mana. Jadi kita analisa, memungkinkan enggak, kita confirm enggak, budgetnya bisa enggak, mestinya bisa enggak, kita available gak untuk melakukan itu. Kalau kita bisa, kita ada kesempatan, kita taruh di sini to do list akan kita lakukan. Jadi kalau kita dapat ide itu jangan langsung dibuang, diposting dulu, nanti begitu ada waktu kita pikirin beberapa ide yang bisa kita terapkan. Nah, setiap minggunya Anda pilih yang mau Anda lakukan mana. Anda pilih satu atau dua, terus Anda pindahkan di sini. Oh, ini yang sedang dilakukan. Jadi idea, doing, done. Dan itu adalah kalau Anda sudah selesai melakukannya. Dan secara visual, papan seperti ini atau kolom seperti ini akan membantu kita secara psikologis. Karena kita melihat ide kita itu banyak yang diselesaikan. Orang Indonesia itu kreatif. Tentu saya juga banyak menemukan ngomong doang, idenya banyak, gak ada yang dilakukan. Jadi ya gak keluar-keluar dari zona nyaman itu aja. Karena kalau saya belajar, saya melihat Indonesia potensinya luar biasa. Pinter-pinter orang-orang. Saya bilang SDM-nya ya, hanya sering menunda dan sering tidak melakukan ide-ide yang bagus-bagus. Entah dulu lah, apalah, takut lah. Makanya pastikan kalau teman-teman ada ide tentang apapun, tentang behavior atau mungkin tentang project, apa yang ditambahkan di pekerjaan Anda, apa yang mau Anda pelajari, buku apa, segala macam, tulis di sini. Kalau memang related, Anda bisa lakukan, oke, masukkan ke sini, akan dilakukan. Terus kemudian Anda sudah beli bukunya, sudah beli bahannya, pindahin ke sini, doing, nanti sedang dilakukan. Dan kalau sudah selesai, dan jadi Anda juga secara visual melihat Anda bangga dengan kemampuan Anda untuk mengembangkan diri. Seperti itu teman-teman.
Jadi demikian teman-teman untuk sharing kita pada siang hari ini. Semoga saya doakan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Tolong diaplikasikan, semoga sukses dan keluar dari zona nyaman kita ya. Saya tidak mau lanjut, ayo berubah. Ada yang putuskan, ada berubah. Terima kasih, sukses buat teman-teman.